What's up, Boboiboy fans? Apa khabar? Okey, seperti yang diminta-minta oleh ramai orang, iaitu Kad Boboiboy Galaxy Part 4. Okey, kad apa ya kali ini? Jom kita tengok. Yeah. Okey, kali ini berapa kad ya semua? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kad. Okey, jom tengok apa 11 kad tu ya. Kad yang pertama. Okey, Boboiboy Galaxy Kamen Slasher custom card ya. Okey. Nyamuk amuk. Oh. Ini adalah nyamuk amuk yang menyerang kapal angkasa Tapops ya. Fuh. Life 3000 dan attack 3000. Nyamuk ni agak bahaya sebab dia suka menyedut tenaga kapal. Ini semua salah Papa Zola lah, sebab dia lah, dia orang Peter Goras. Okey. Kad yang kedua. Probe. Okey. Probe Boboiboy Galaxy punya version nampaknya tak ada beza dengan Boboiboy yang lama. Sama je ya. Okey. Kad yang ketiga. Apakah dia? Wow! Gold card! Okey, ini adalah nyamuk amuk gegasi. Huh! Apa ni? Life dan attack. Tanda soal. Mungkin ini disebabkan kita tak tahu kuasa sebenar dia. Sebab dia kalau ikut, kita tengok size dia memang besar. Ini kita tengok ni, ini Boboton, kuasa Boboton, dan sini adalah Fang. Ha, tengoklah saiznya betapa besarnya dia. Tapi sebelum sempat lawan Papa Zola, dia guna dia punya kapal jadi pemukul lalat, pukul-pukul. Aduh, so kita tak tahu kuasa sebenar nyamuk amok eh. Nyamuk amok gergasi. Life tanda soal, attack tanda soal. Okay, next card. Here, Captain Papa Zola. Okay, kalau sebelum ni saya tak ingat part berapa dah ada Papa Zola. Nah, ini dia. Beza dia design baju. Ni sebelum dia jadi Captain Papa Zola ni design baju baru. Tapi setelah dia dinaik pangkat jadi Captain, dia ada kostum baru yang lagi smart. Dan dia punya attack naik 500. Yeah. Bertukar Captain Papa Zola. Okay, next card. Hantu pokok. Hantu pokok ni lah yang serang dia orang, serang Fang dan Boboiboy dan Gopal. Life 3000 dan attack 4000 setengah. Menakutkan ya hantu pokok ni. Okay, next card. Wow, gold card lagi. Yaya kenderaan angkasa. Okay, kita tengok. Wow, life dia 8000 dan attack 9000. Wow, smart lah motor dia. Kalau pink, sesuai untuk orang perempuan. Kalau lelaki pakai pink, tak sesuai. Okay, ni gold card. Okay, next. Inilah villain cardboard. Cardboard ni attack dia 2000 dan life dia 1000. Dia tak kuat sangat tapi ability dia kuat. Dia boleh tukarkan, dia boleh bagi kuasa pada orang supaya tukarkan kepada card. Terbaiklah. Cardboard. Okey. Seterusnya.
tengok kat apa ya. Joker tu. Ya, yeah, pasangan dia. Okey, Joker 2 life 5000 dan attack 5000. Joker 2 memang hebatlah kalau dapat puzzle cardboard. Dia boleh senang-senang je tukarkan semua kita punya hero jadi card. Nasib baik dah Papa Zola dapat kalahkan dia. Okey. Joker 2 muka pun evil lah. Menakutkan. Okey. Tinggal berapa kad lagi? Kita ada 3 kad lagi. Okey. Kad 3 tak akhir. Wow! Gold kad lagi. Wow, banyak gold kad kali ni. Jin kenderaan angkasa. Okey, Jin kenderaan angkasa life dia 8000 dan attack 8000 setengah. Motor Jin pun smart eh. Pantas motor dia. Okey. Okey, kad yang second last adalah kad apa ya? Adudu Hunter. Wow. Ini Adudu dengan kelengkapan baru di episod 8 kan. Kelengkapan baru. Life 3000 dan attack 4000. Hunter mode. Kalau kita bandingkan dengan normal mode Adudu, life 3000 dan attack 2000 setengah. So life sama tapi attack naik ya. Sebab dia dah pistol. Pistol ni bagi dia kuat. Okey, Adudu Hunter. Dan kad yang terakhir. Cuba teka apa. Kad apa ni? Ini adalah Fusion Card. Super Combo Card. Iaitu Y and Y Super Combo Ying dan Yaya. Okey, ini Ying dan Yaya bersatu bergabung menjadi life 9000 setengah dan attack 9000 setengah. Memang terbaiklah. Kita tengok sini. Ying. Ya ya. Okay guys, let's recap. Kita tengok balik kad-kad secara pantas ya. Okay, untuk kali ni, untuk platform Mobile Galaxy cards, custom cards, kita ada 11 card mengandungi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 card normal ya. Iaitu ada 2 Hunter, Joker 2, cardboard, hantu pokok, Captain Papa Zola, probe, nyamuk amok, Adudu Hunter. Ulang balik. Okey. Kemudian gold card kita ada 3, iaitu nyamuk amok gergasi, Yaya kenderaan angkasa, dan Ying kenderaan angkasa. Okey, dan kad special baru iaitu Y and Y Super Combo. Kalau kita tengok sini, border di sini kuning mewakili warna Ying ya, dan pink mewakili warna untuk Yaya. Ying dan Yaya. Y and Y Super Combo. Okay guys, macam mana review kali ini? Kad Bobo Boy Galaxy yang terbaru Part 4 memang terbaik kan? Okay, kalau anda suka video ini, tolong like, comment, share dan juga subscribe channel ni. Dan untuk latest update, follow IG abang di Azrofiz. Okey, untuk video lepas abang ada adakan kontes kan.
kalau adik-adik terlepas, adik-adik boleh tengok di komen di bawah ya, abang masih dekat link. Dan terlupa tak abang nak cakap, tarikh tutup kontes itu adalah 31 Mei 2017. So anda ada masa sebulan. Ha, macam mana nak join kontes tu? Ha, tengok ya. Link di video di komen. Okey, masuk tau. Good luck. Bye bye.